Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lembang yang beralamat Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Dr. Anes Haji Suhendiana menyampaikan bahwa para siswa dan siswi peserta didik sudah dinyatakan lulus untuk tahun ajaran tahun 2020 sampai tahun 2021. Adapun jumlahnya sebanyak 400 siswa lebih dan semua dinyatakan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Tentunya sebagai kepala sekolah merasa bangga atas keberhasilan ini dan mudah-mudahan peserta didik lulusan SMA Negeri 1 Lembang ini bisa diterima di perguruan tinggi ternama dimanapun berada. Hal itu disampaikannya kepada Berita 7 Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Kita persidahannya ya, seperti tahun kemarin ya, kita daring ya, jadi kebanyakan dari seluruh itu daring, tetapi supaya lebih sakral kita juga ada perwakilan kelas, hanya satu kelas satu orang di sini, mungkin KM-nya dengan wali kelasnya yang nanti akan mewakili pengalungan medali. Jadi secara keseluruhan kita daring. Nah, ya kemarin ya itu 400 orang ya, siswa yang memang keluar dari SMA. Jadi, nah, tidak ada ya perpisahan. Mungkin ada kontribusi sedikit dari orang tua, tetapi kita tidak memungut untuk perpisahan. Oh iya. Nah, jadi untuk anak-anak yang nanti akan berpisah mengikuti perpisahan di SMA di Lembang, mohon jaga protokol kesehatan. Jangan jangan ya kelulusan ini dijadikan euforia sehingga menjadi kumpul-kumpul yang akan menyebabkan penyebaran virus. Jadi kalian harus terus jaga protokol kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan, dan juga ya jaga jarak satu sama lain. Oke, terima kasih Pak. Suhendiana mengharapkan kepada para siswa dalam merayakan kelulusan ini tidak mengadakan kegiatan yang bisa mengundang kerumunan massa serta tidak harus euforia yang berlebihan karena ini akan mengundang merebaknya COVID-19. Rayakanlah kelulusan ini dengan keluarga atau berdoa ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para siswa, ikuti anjuran pemerintah dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Adapun siswa yang ada di SMA Negeri 1 kurang lebih 1.200 orang. Dari Kabupaten Bandung Barat, kontributor Berita 7 Soparudin melaporkan.